Saatnya kami hadirkan Showbiz Update. Film Hollywood berjudul Beyond Skyline menyita perhatian masyarakat Indonesia. Film ini melibatkan aktor laga terkenal tanah air seperti Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Ya, tak hanya aktornya saja, Michael. Sejumlah adegan di film ini juga berlatar tempat di dalam negeri, yakni di Candi Prambanan, Yogyakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Siang. Saya Michael Chandra. Saya Sandung Nacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati makan siang Anda dan sampai jumpa. Iko Uwais dan Yayan Ruhian semakin mendunia. Keduanya kembali mendapat kesempatan berakting untuk film Hollywood, kali ini berjudul Beyond Skyline. Biarpun dia ketarik. Pemeran utama Beyond Skyline adalah Frank Grillo, aktor yang pernah muncul dalam film Captain America, Winter Soldier, dan Civil War. Film yang digarap oleh sutradara Liam O'Donnell ini merupakan sequel dari Skyline yang tayang pada tahun 2010. Menariknya, selain melibatkan Iko dan Yayan, syuting film ini dilakukan di Indonesia, yakni di Candi Prambanan, Yogyakarta. Dari trailernya, para pemeran utama tampak bekerja sama untuk menghancurkan makhluk asing yang menyerbu bumi. Salah satu medan pertempuran berlokasi di Candi Prambanan. Beyond Skyline bukan sekedar film laga biasa. Film bergenre fiksi ilmiah ini menjadikan sajian efek visual keren yang mendebarkan. Nah, bagi Anda yang sudah tak sabar menyaksikan serbuan alien di Candi Prambanan, film ini rencananya akan dirilis pada bulan November mendatang. I have to find my son.